Pandangan Sahabat atau Qaulus Sahabi, bahagian 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk topik yang baru, iaitu pandangan para sahabat. Sahabat yang dimaksudkan di sini ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukannya sahabat-sahabat biasa kita. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ya, sahabat yang dimaksudkan ialah mereka yang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, bergaul dengannya dalam sesuatu masa sama ada lama ataupun sekejap, dan mati dalam keimanan tersebut. Contohnya Khulafa' Rashidin, Ibn Abbas dan juga Ibn Mas'ud. Apa yang kita fahami dari maksud ini ialah bukan semua orang yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut diistilahkan sebagai sahabat, kerana ada syarat beriman. Ya, beriman semasa hidup dan mati dalam keimanan tersebut. Ya, kerana kita tahu bahawa zaman Rasulullah pun ada jahiliyah, ada munafik, ada musyrikin, dan mereka ini tidak dikategorikan sebagai sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi isu bagi pandangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah mereka ini adalah golongan yang paling dekat dan sentiasa berada bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah pandangan-pandangan mereka ini, ya, para sahabat ini boleh dianggap sebagai satu sumber hukum? Kenapa? Ya, persoalan ini timbul kerana mereka adalah orang yang paling dekat. Mereka orang yang paling tahu apakah sebab nuzul, ya, sebab penurunan sesuatu ayat Al-Quran. Mereka lebih tahu apakah yang menyebabkan sesuatu hadis itu dilafazkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini sentiasa berdampingan dengan baginda. Jadi ada kalanya mereka mengeluarkan hukum-hukum fiqah, syariat-syariat tertentu yang ini membawa perbincangan di kalangan para fuqaha yang terkemudian, apakah pandangan-pandangan sahabat ini boleh diterima ataupun ia tidak boleh diterima dalam menentukan hukum fiqh. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, semasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh para sahabat. Kerana apa? Kerana mereka akan segera merujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan para sahabat terus menerajui kepimpinan negara Islam, ya, permasalahan terus wujud. Jadi apakah pandangan para sahabat ini selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh kita jadikan sebagai sebahagian daripada sumber hukum fiqh? Nah, inilah yang jadi persoalan dia, kerana selepas kewafatan baginda, pandangan-pandangan sahabat tidak lagi dirujuk kepada baginda kerana baginda telah tiada. Jadi mereka hanya berbincang sesama sendiri atau mengeluarkan pandangan mengikut kefahaman masing-masing ke atas sesuatu masalah yang timbul. Untuk makluman, selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat besar, ya, sentiasa menjadi rujukan utama. Siapakah para sahabat yang besar? Yang paling utama sekali ialah empat khulafa'ur rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ya, Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat lagi, dan termasuklah juga isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidatina Aisyah. Dalam hal ini, para ulama bersepakat pada tiga perkara, tetapi berbeza pandangan pada satu perkara lagi. Ya, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, para ulama bersepakat bahawa pandangan yang bukan berasaskan akal ijtihad dalam perkara taufiqi. Taufiqi ini ialah sesuatu yang diilhamkan, ya, adalah menjadi hujah syarak berdasarkan pandangan, berdasarkan pendengaran mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara taufiqi iaitu sesuatu perkara yang pada asasnya tidak boleh datang dengan ilmu sendiri. Ia perlu datang, ia biasanya datang dengan ilham, ya, sama ada daripada sesuatu sumber yang bukan daripada akal ijtihad pemikiran seseorang itu sendiri. Contohnya,
Ibn Mas'ud mengatakan bahawa tempoh haid yang paling singkat ialah 3 hari. Dari mana datang angka 3 hari? Ya, ini adalah sesuatu yang diilhamkan, ya, mungkin beliau mendengar sendiri daripada mana-mana sumber bahawa itu adalah bilangan, ya, angka yang berkaitan. Yang kedua, para ulama bersepakat bahawa pandangan yang disepakati antara para sahabat, ya, para sahabat bersepakat dalam sesuatu pandangan, maka dia dianggap sebagai ijma', ya, sebagaimana yang telah kita pelajari tentang subjek ijma', sama ada ijma' itu ijma' yang jelas ataupun ijma' secara diam, ya, ijma' secara terang atau ijma' secara tidak terang. Ya, contohnya dalam hal perwarisan nenek sebanyak 1/6, ya. Seterusnya yang ketiga, para ulama sepakat bahawa pandangan seorang sahabat yang merujuk kepada ijtihadnya adalah bukan hujah kepada sahabat yang lain kerana mereka khilaf atau berbeza pandangan dalam banyak perkara. Okay, maksudnya, katakanlah seorang sahabat, Saidina Abu Bakar memberi pandangan satu ijtihad yang tertentu. Saidina Umar memberikan satu ijtihad yang tertentu. Jadi ijtihad masing-masing tidak boleh diwajibkan ke atas sahabat yang lain. Jadi memandangkan setiap sahabat itu mempunyai keahlian ijtihad masing-masing, maka mereka boleh, ya, dengan ilmu yang ada untuk mempunyai pendirian tertentu dan tidak boleh mewajibkan sahabat yang lain untuk menerima pandangan mereka. Ya, kenapa? Kerana kalau kita anggap itu sebagai hujah ataupun kewajipan kepada orang lain, maka takkan berlakulah khilaf, ya, takkan berlakulah perbezaan pandangan di kalangan para sahabat. Para pelajar sekalian, kalau 3 perkara tadi disepakati oleh para ulama, perkara yang keempat ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa yang diperselisihkan oleh para ulama? Iaitu apakah pandangan yang telah diberikan oleh para sahabat, ya, pada zaman mereka, pada zaman sahabat itu, yang dibina berasaskan akal atau ijtihad mereka. Apakah pandangan ini menjadi hujah kepada kita, ya, kepada para tabi'in dan para fuqaha selepasnya? Saya akan sambung keterangan untuk perkara yang keempat ini dalam bahagian 2. Terima kasih.